Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur soundman Indonesia, dulur-dulur pecinta audio sound system. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa dulur nggih, perbanyak membaca solawat khususnya bagi kita umat Islam nggih. Semoga kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, ini dulur nggih, kita mau reviewkan lagi dan nanti langsung kita cek soundkan nggih. Kita spill juga harganya nanti nggih, satu per satu itemnya. Ini paket sound system siap bunyi, liner custom dari BSK Audio, paket 70 juta. Paket 70 juta, bulat nggih, tanpa koma. Langsung nggih kita spill dapat apa saja, mulai dari mixer. Mixernya kita kasih V16 FX terbaru. Efeknya jos gandos, sudah dilengkapi dengan edit A dan edit B. V16 FX, 16 channel full mono. Full mono itu gimana Mas Budi? Gampangannya ngomong, 16 channel bisa untuk mikrofon semuanya. Jos. Tone-nya ada 4. Nih nggih, tone-nya ada 4. Aux-nya ada 7. Jos gandos. Nih nggih, aux-nya ada 7. Yang 7 ini sebagai bukaan efek. Efek internal bisa dikirim ke AUX. Ini loh, FX to AUX 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, jos gandos nggih. Jadi tidak perlu tambahan efek eksternal lagi. V16FX. Ini beli mixernya saja boleh. Harganya 3 juta koma. Bisa japri admin kita. Mikrofon wireless IMR90. Ini kalau beli mikrofonnya saja monggo, harganya 800 ribuan, 800 ribu koma. Equalizer MKX215, harganya berapa Mas Budi? 700 ribu susuk, alias 600 ribuan. DLMS DSP260 Plus yang hitam, ini harganya 2 juta koma, 3 juta susuk. Herkis aksesoris 6U Open, ini harganya 700 ribu lebih dikit, monggo. Laptopnya tidak termasuk nggih. Ini sudah lengkap dengan perkabelan aksesoris, mulai dari mixer ke aksesoris dan ke power. Ini juga termasuk check pass. Nanti kita kasih yang baru. Ini check pass kita nggih. Sudah buluk. Ini sudah banyak sekali berjasa, alhamdulillah awet. Yang penting nyimpennya nggih, kalau bisa dimasukkan di hardcase mixer biar awet. Jangan sampai geletak-geletek, jangan sampai jatuh, biar aman, biar selamat. Awet nggih, baterainya juga awet. Yang penting apa? Setelah dipakai, ini di-off-kan. Jangan sampai dipanjer, nanti ya seharian langsung habis baterainya. Jadi, pemakaian check pass itu kan paling cuma berapa ya? 10 sampai 15 menit sebenarnya. Untuk check pass kan sudah cukup. Setelah itu kan dimatikan dan dipakai lagi besok ketika ngeset sound lagi. Sudah lengkap perkabelan mulai dari mixer ke aksesoris. Dari aksesoris ke power pakai snake kabel 30 meter 4 channel. Untuk subwoofer kita mainkan di AUX 1. Untuk low dan mid high nanti lewat master. Paket sound 70 juta, gantung sudah siap ngejob buat hajatan dan event-event apapun. Monggo. Kita spill nggih, mulai dari yang atas, low pack 115. Ini beli low pack-nya saja monggo, harganya 2 juta koma per satu unitnya. Nanti kita kasih komponen voice coil 4 in. Untuk middle atau mid high 6 box. Komponen nanti dari Asle dan Sound Queen. Ini mau beli eceran satu unitnya monggo 2 juta koma. Harga pastinya bisa japri admin. Untuk flybar yang di atas, flybar harganya 700 ribuan. Katrolnya berapa Mas Budi? Oke, katrolnya ini kita pakai 1 ton 5 meter. Ini mulai harga 600 ribu. Kalau dulu-dulu pengen merek yang mahal, yang bagus, ada, bisa di harga 1 juta lebih. Tapi saran kita pakai yang Cinaan aja enggak apa-apa. Yang harga 600 ribu sudah kuat. Karena yang kita gantung cuma ini nggih. Jadi tonasinya juga enggak seberapa. Jadi 1 ton 5 meter sudah aman dengan harga yang 600 ribu tadi. Sudah lengkap beserta towernya. Tinggi tower ini kurang lebihnya 6 meter. Tinggi tower 6 meter. Untuk lebar luarnya kurang lebihnya 2 meter.
lunas dalam, jadi lebar dalam untuk ruang subwoofer ini kurang lebihnya 1,5 meter alias 150 cm. Jadi kalau kita menggunakan subwoofer ukuran standar 120 atau 122 seukuran triplek ya, ini masih susuk, masih ada spasi kanan kiri. Oke. Mana 218 3 box untuk subwoofer, nanti kita kasih komponen PD1850. Ini sudah lengkap dengan track bell. Jadi lengkap nggih dengan tower beserta katrol, playbar, pokoknya komplit siap bunyi. Kita spill powernya. Powernya GB20+, jos gandos, laris manis, mantul nggih. Gacuan dari BSK Audio GB20+. Beli powernya saja boleh Mas Budi, sangat boleh sekali nggih. Harganya ini 6 juta, 7 juta susuk. Ini nggih, GB20+. Ini buat menghandle speaker voice coil 5-in. Oke. PA1600. Ini nanti satu channel kita buat menghandle subwoofer, yang satu channel untuk menghandle low pack. Ini misalkan dulur pengen upgrade di atasnya pakai GB20+ juga monggo. AA21000. Ini nanti untuk menghandle mid high 6 box. Jadi per satu channel nanti menghandle 3 box. Kita main sistem 3W alias 3W. Ini nggih, 3W. Jos. Paket sound siap bunyi nggih, lengkap dengan perkabelan. Nggih, kita cek pas dulu SOP sebelum kita cek sound, kita harus cek pas dulu. Untuk customer kita yang misalkan masih awam ataupun ada kendala dengan sistemnya, dengan cek pas dan canceling dan sebagainya, jangan khawatir, nanti bisa konsul lebih lanjut dengan kita, khusus customer dari BSK Audio. Mas Budi, kenapa kalau bikin video selalu pas cek pasnya dilihatkan terus atau ditayangkan terus? Ya karena kita jual cek pas. Misalkan kita tidak jual cek pas ya, mungkin adegan atau kita lagi cek pas mungkin tidak akan kita ikutkan. Nah, kira-kira paham nggih. Selain itu juga kita pengen mengedukasi buat para pemirsa kita nggih, para viewer, kalau cek pas itu sangat penting. Ini selain untuk cek pas sebenarnya juga untuk ngetes speakernya masih bunyi atau mati. Jadi kita kan jadi tahu kalau dicek pas satu persatu seperti ini. Yo Mas, low-nya Mas. Oke Mas. Warnanya apa Sol? Low-nya. Oh iya. Oke. Oke Mas, gimana hasilnya Mas? Setelah kita cek pas, misalkan kita pengen balik fasenya, kita baliknya di DLMS. Jadi tidak perlu balik kabel speakernya atau mungkin kabel inputnya. Cukup kita balik, kita invert di DLMS. Oke, Rene mana? Oke. Duh, gak turu-turu gitu. Oke. 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 Tuh Mas, kita cek sound kan Mas? Subwoofer AUX 1. Thank you.
low-nya, Mas. Oke, Mas. Mid high, Mas. Jos gandos, kau kenceng ya? Mid high-nya kenceng, jos gandos. Mas, tambahkan low-nya, Mas. Mid high dan low-nya kita imbangkan, Mas. Kita balancing. Subwoofer on, Mas. Balancing, Mas. Settingannya masih flat ya untuk tunnya. Jos gandos. Berani kenceng-kenceng ya, secukupnya saja karena mengingat kita ada di depan rumah. Masih belum maksimal, jadi masih bisa kita geber lagi. Namun mengingat kita Jacksonnya di depan, mohon maklum ya, secukupnya saja. Masih lampu hijau, belum kuning apalagi merah.
dicoba. Tes A12, tes A12 di A, he 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 A, tes A, tes kita kasih efek A, he he he. A, E, A, S, A, E, 1, 2, E, A, A, E, 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 A, E, E, S, A, E, A, E, S, A, E, A, 1, 2, C, 1, S, A, E, S. Mbak, amat mbak ya? Iya. Belum berpikir ya? Tes A 1 2 dicoba cek 1 tes A he 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 A 1 2 he A dicoba tes A he A he A tes A he 1 2 cek 1 tes A 1 2 cek A he 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 cek A cek A cek 1 cek 1 2 cek tes A he 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 A. Mas dapat request, Mas minta Rogo Samboyo, Mas Rogo Samboyo Putro. Request dari tetangga kita, Mas. Jos gandos. Nih guys, subwoofernya. Rogo Samboyo Putro. Ripun, Mbak. Rogo nggih. Siap nggih. Mas saman jalan ke sana, Mas. Anak, anak.
Kita cek sound lagi mas ya. Ini yang atas subwoofernya belum kita mainkan, masih kita tutup. Joss. Oke pak. Gandos. Mas ya, coba mas buat hadro mas. Mas ya, tembang pamungkas mas, samproan mas. Tambahin mas. Joss, gados. Thank you.
cek sound kan guys, sudah kita review kan. Dulur-dulur yang minat bisa merapat di BSK Audio monggo. Ntar masih ada truk lewat. Dulur-dulur yang minat bisa merapat di BSK monggo di hari dan jam kerja toko kita, atau bisa japri admin kita. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.